Spirit, our eyes are open to see God's love, God's perfect love. To spread Jesus, to spread love, the good news all over the world, all over Myanmar. I command you, every evil spirit, to leave. Come out! Come out in Jesus' name! He's not only gonna heal you, but he's gonna set you free and heal your disease so that you will praise him, so that you will live for him. When the Holy Spirit lives in you, Jesus is going to transform your life. Whatever Satan has inflicted on you will disappear. He's going to turn your valley into springs. Myanmar will be won by Myanmar people. Mari kembalikan kemuliaan pada Tuhan. Ini ibadah yang terakhir hari ini. Ini KU keempat, kebaktian umum keempat. Mari anggur yang terbaik, terimalah dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan memberikan urapan yang terakhir di ibadah terakhir ini, justru yang paling kencang dalam kehidupan kita. Katakan dengan iman, dengan angkat tangan, katakan saya terima urapanmu Tuhan. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab bersama saya di Amsal 16. Judul khotbah saya adalah Amsal-Amsal Kehidupan, The Way of the Wise. Kalau Anda tidak mendengar dua ibadah sebelumnya, waktu saya berkhotbah dari ayat pertama, Anda cari Pustaka Raja Wali di luar sana. Ya, ibadah yang jam kebaktian umum jam 10, saya khotbah 5 ayat sampai ayat 5. Lalu ibadah berikutnya pukul 1, saya hanya bahas 3 ayat saja tapi mendalam sekali. Yaitu sampai ayat 8 tadi. Mari sekarang lompat saja, saya tergerak untuk menyampaikan mulai ayat 16. Jadi Amsal 16 ayat 16, keluarkan catatan, pakai HP juga boleh. Asal bukan buat sosial media atau Instagraman. Amsal 16 ayat 16, kita baca ayat per ayat sejauh apa nanti, we'll see. Setiap ayat berhenti, saya jelaskan, oke? Okay? 2, 3, Amsal 16 ayat 16, 1, 2, 3. Memperoleh hikmat, sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Oke, okay. Sebagai introduction, sebagai pembukaan di kebaktian ini, ayat 16 saya tidak akan kupas dalam. Simple aja untuk mengingatkan kita betapa berharganya hikmat Allah. Untuk kehidupan kita, memperoleh hikmat itu jauh melebihi memperoleh emas.
jauh lebih dapat diandalkan dalam masa krisis. Kalau emas itu bisa naik nilainya. Ketika dunia mengalami depresi ekonomi, hikmat Allah semakin berharga di saat kita dirundung masalah. Karena itu siapa mengumpulkan hikmat sebelum waktunya, orang itu lebih aman daripada keluarga yang menyimpan investasi termasuk logam mulia. Nilainya nyata, nilainya kekal, nilainya permanen. Karena itu apa yang hendak saya bagikan saat ini dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin setiap ayat akan merevolusi hidupmu kalau Anda taruh dalam hati dan lakukan dalam kehidupan. Makanya Amsal tidak boleh berhenti dalam benak pikir dan hati kita. Amsal itu untuk kehidupan. Tuhan mau agar jalan hidup Anda diberkati, yang mau katakan amin. Tuhan mau Anda mengalami victory atau kemenangan, katakan amin. Tuhan mau Anda mengalami kemenangan di setiap jalan hidupmu, setiap bidang, katakan amin. Karena itu terapkan ya. Karena hikmat yang segera Anda dengar dan dikupas ini, yang kita baca dari Alkitab, melebihi nilai emas. Bahkan lebih berharga daripada banyak perak. Langsung aja ayat 17 yuk, kita mulai kupas. 2-3 kita baca. 1-2-3. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saya baca sekali lagi. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kalau kita gak mau jatuh dalam dosa atau masuk dalam jebakan setan, kita harus jujur sama kelebihan dan kelemahan kita. Orang Kristen tidak boleh hidup di dalam awan-awan fog rohani. Kita harus real on the inside. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Janganlah shalom dan haleluya menjadi sapaan atau bahasa klise di dalam gereja. Mari kita betul-betul izinkan Tuhan mengoperasi hidup kita itu lebih dalam lagi. Kalau orang mau jauhi kejahatan, dia harus jujur dengan dirinya. Karena dikatakan di Alkitab di ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Dengan kata lain, orang jujur sajalah yang bisa menjauhi kejahatan. Kejahatan ini tidak tentu bicara tentang kriminalitas, tapi apa yang jahat di mata Allah. Waktu Daud bertobat, dia berkata, ampuni aku sebab kepadamu sajalah aku berdosa dan berbuat apa yang jahat di matamu. Ya, kalau kita mau menang terhadap godaan, kita mau bisa menguasai segala pencobaan, kita bisa betul-betul tetap berkenan pada Tuhan sampai Tuhan datang, you harus jujur with yourself. Oke? Oleh karena itu, menjauhi kejahatan itu berarti menjauhi segala dosa di hidupmu. Aduh, Pastor Philip, mana saya bisa? Saya kan masih manusia. Makanya kan dikasih Roh Kudus, berarti Anda enggak 100% manusia. Di dalammu ada Roh Allah. Anda memang 100% manusia. Tapi tahukah di dalam dirimu ada 100% Allah? Bukan Anda bukan Allah, tapi ada Roh Allah. Karena itu ada pepatah, Roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia. Jadi kita bisa menang. Jangan pernah WO sama Tuhan. Ya, jangan pernah. Kalau Tuhan kasih Roh Kudus, berarti Anda bisa menang. Katakan amin. Jauhi segala dosa. Lalu selain dosa, kalau dosa aja kita jauhi, ya semua udah tahu. Nah, yang orang biasanya abaikan adalah sebelum dosa itu loh, biasanya orang kompromi. Kenapa manusia jatuh? Karena mereka main-main dengan api. Sebelum kebakaran hutan, biasanya dimulai dengan korek dulu. Nah, korek apinya ini yang harus hati-hati. Orang kalau jujur sama diri sendiri, dia akan menjauhi kejahatan dari level-level yang saya akan sebutkan. 1, dosa. 2, segala sesuatu yang nampak seperti dosa itu. Catat itu. Jauhi. Not only, bukan cuma avoiding sin, but avoiding these things, those things that look like that sin. Saya tidak ajarkan kita untuk fanatik. Tapi kita harus radikal kalau jadi anak Tuhan. Karena kita ini lawan arus, kita ini domba di tengah serigala, dan sempitlah jalan ke sorga. Karena itu kalau kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, udah pasti kita ke bawah arus. Arus itu gak tentu harus yang kelihatan. Arus marah juga arus. Ya, pikiran negatif juga arus. Mengeluh juga arus.
kalau kita tidak melawan dengan sengaja, dengan persenjataan, perlengkapan senjata Allah, kita pasti akan kalah. Karena itu, don't just avoid sin. Avoid anything that looks like that sin in your life. Apalagi dosa-dosa yang sudah sangat familiar di dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang dekat, melekat, erat, bahkan dalam histori sejarah kita. Kita jatuh bangun di sana. Jangan hanya hindari dosa itu ketika matang. Anda pernah lihat gak uget-uget bahasa Surabaya? Sebelum jadi nyamuk, beda gak kepompong? Sebelum ada kepompong, beda ulat dan kupu-kupu. Dosa ketika menampakkan diri, gak nampak dosa loh. Karena itu avoid. Belajar berkata tidak ketika dosa baru menampakkan diri sebagai uget-uget bahasa Surabaya. Waktu dia masih dalam bentuk ulat, belum kupu-kupu, say no. Jangan tunggu nanti. Dia sudah menjadi naga, baru Anda melawannya. No play-play ya, with little dragons. They may be very cute, but they're dangerous, dangerous to you. No play-play ya. Jangan main-main dengan naga baby. Karena naga baby juga naga. Jangan hanya hindari dosa. Hindari segala sesuatu yang nampak seperti dosa itu. Satu lagi, terakhir. Menjauhi kejahatan, dalam perikop menjauhi kejahatan. Jauhi segala sesuatu yang menuntunmu ke dosa itu. Jauhi segala sesuatu yang menuntunmu ke dosa itu. Istri Potifar berkata kepada Yusuf, duduk sini sebentar. Apa salahnya? Dia gak diajak tidur. Sini, rayuan gombal. Masa Yusuf anti duduk? Masa Yusuf tidak mau istirahat sejenak atau sebentar? Karena dia tahu this is wrong. Ini spiritnya salah. Run baby, run away. Larilah si Yusuf. Karena yang nampak bukan perzinahan. Tapi sebuah tawaran alami. Duduk sebentar saja, kita kongko dan ngobrol. Yusuf menjauhi segala sesuatu yang menuntun dia kepada dosa itu. Pahami, menjauhi kejahatan itu kompleks. Jauhi kejahatan waktu dia datang dalam bentuk nasi baik dengan bungkus kebaikan. Discern in your spirit. Nilai dalam rohmu. Orang yang punya Roh Kudus menilai segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Semoga ini jadi berkat. Hikmat ini ya, kalau Anda renungkan aja satu ayat ini aja saya berhenti khotbah. Ini akan save your marriage. Satu ini aja kita kelar, sudah langsung tutup. Tutup, langsung doa berkat deh. Langsung tutup aja ibadah, cukup. Banyak bisnis gak akan hancur. Rumah tangga akan teguh. Anak muda tak akan jatuh. Akan muncul anak-anak panah generasi berikutnya yang luar biasa. Hebatnya firman Allah ya. Amsal-amsal kehidupan, gak usah amsal-amsal. Satu amsal aja. Tutup buku sekarang, pulang ibadah. Anda akan forever selama-lamanya super kamsyah. Hari ini diingatkan oleh Allah. Just one verse can change your future. Satu ayat bisa mengubah masa depanmu. Makanya saya cinta Alkitab. Gak heran di ayat sebelumnya dikatakan di ayat 16. Melebihi nilai emas. Lebih bisa diandalkan. Ayat 18. Oh, belum nih. Belum, saya belum puas. Di ayat 17, masih lanjut lagi. Tadi kan dikatakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Lalu 17b bunyinya apa? Siapa apa? Menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Pastor Philip, apakah gak terlalu ekstrim ya? Nanti dikira orang kita ini terlalu paranoid dengan dosa. Enggak. Kalau Anda punya nyawa berharga, karena dikatakan di sini siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kalau keluarga Anda berharga, anak-anak Anda berharga, masa depan Anda berharga, orang tua Anda berharga, gereja Anda berharga, dan saudara seiman Anda berharga, teman-teman Anda berharga, dan lebih dari segalanya, Tuhan Anda berharga, Anda tidak bisa terlalu hati-hati menjaganya. Mendingan saya sedikit overdosis vitamin C daripada saya defisit vitamin tertentu. You cannot be too careful guarding what is too precious. Anda tidak bisa terlalu hati-hati menjaga sesuatu yang terlalu berharga.
saya berani mengambil resiko berlebihan kalau yang lebih berharga dari segalanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya? Saya ngomong sama anak-anak saya ngomong seperti ini, jaga diri. Kalau suatu hari yang namanya Tuhanmu itu berharga bagi kamu, jaga dari masa muda. Teman-temannya vaping, saya bilang, don't touch that. Learn from MC Hammer. Can't touch this. Jangan jamah itu. Kalau masa depanmu precious, don't touch that. Saya ajari mereka juga gak boleh pacaran sembarangan. Dengan dosa seks juga harus menjauhi. Saya ajari sama mereka pentingnya hargai kamar, padahal mereka belum punya pacar. Kalau Anda mau kalkulasi konsekuensi dosa, ajari sebelum mereka masuk di dalam godaan. Sedia payung itu kalau sudah hujan, belajar dari Myanmar percuma. Saya beritahu sama mereka, bedroom, not even for best friends laki dan perempuan, jadi satu di kamar itu. Maafkan kalau Anda punya kelamin, berarti Anda manusia seksual. Bedroom, tempat secret, tidak ada integritas. Get out! Kalau masa depanmu berharga, jikalau suatu hari pernikahanmu berharga, kalau kamu masih percaya dengan true love, cinta sejati, kalau suatu hari kamu masih kecil, tapi kalau anak sudah mulai teenager atau sudah mulai remaja, bisa ngerti ini, ajari mereka. Lihat, kalau punya hubungan baik antara anak Anda dengan Anda, jauh lebih punya patron, anak itu lebih punya gambaran. Saya sih punya hubungan seperti itu, tidak sempurna, tapi hubungan mereka dengan papa mamanya, hubungan anak-anak saya itu sehat. Jadi saya beritahu sama mereka, lihat sekarang ya, mami daddy ini, punya kalian tuh happy sekali. Lihat keluarga kita harmonis, nah iya dad, segalanya. Kamu merasa kamu keluarga paling bahagia enggak? Iya. Beritahu, there is a price to pay. Because I knew, karena saya tahu dulu bahwa saya akan punya keluarga saya nanti itu berharga. Sebelum saya kenal kamu, saya bilang sama anak-anak saya, sebelum saya daddy kenal kalian semuanya, sebelum punya anak bahkan, saya tahu pada waktu saya remaja, suatu hari saya akan sangat cinta anak saya setengah mati. Nggak tahu gimana, mungkin hati bapak kali ya, waktu saya pulih. Saya tahu someday I will love my children. Waktu itu masih saya umur 19. Saya mencetuskan untuk hargai ranjang. Dan saya beritahu sama dia, suatu hari kamu akan cinta anakmu. Kalau kamu hargai keluargamu someday, avoid the bedroom with a girl. Saya bilang sama at all cost. Tapi kan gak dosa, kita gak lakukan apa-apa. Anak saya sih gak berdebat sama sekali. Gak nego sama saya, mereka langsung iya. Karena mereka sifatnya pencegahan, belum kejadian. Tapi kalau ada orang gitu mungkin bisa mendebat saya. Tapi kan kita gak lakukan apa-apa. I know. Jangan hanya jauhi kejahatan kalau sudah terjadi. Jauhi apapun yang kelihatannya nampaknya seperti itu. Dan juga jauhi apa yang memimpin ke situ. Puji Tuhan hari ini kamu gak dipimpin ke sana. Apa garansimu besok kamu gak akan terjerumus ke dalamnya? Kalau kamu menghargai suatu hari pernikahanmu, maka kamu kan hati-hati hari ini gimana bertindak. Sebab siapa menjaga jalannya, memelihara pernikahannya. Siapa menjaga jalannya, memelihara kesehatannya. Siapa menjaga jalannya, memelihara keluarganya, memelihara papa mamanya, memelihara ministrinya, memelihara reputasinya, memelihara marganya. Memelihara kesempatan peluang berikutnya, promosi dari Allah, memelihara kepercayaan masyarakat, memelihara lowongan-lowongan yang akan Tuhan buka kemudian, memelihara urapan, the anointing, you must keep, jaga. Saya tidak cuma terapkan pada anak muda, jaga ini segala usia. Amin Bapak Ibu Saudara, pahami ayat ini powerful sekali. If you think something is precious, guard it. Kalau sesuatu itu sangat berharga, coba pikirkan apa? Jaga, bisa jadi sesuatu yang berharga itu di sini sekarang atau nanti. Jaga. Ayat 18, kita baca sama-sama. Oke, amin. Siapa diberkati Tuhan? Saya harus ngerti kalau Anda ngerti. Ya. Dari waktu ke waktu saya akan tanya. Supaya saya terus connect dengan Anda, Roh Kudus bisa terus masuk. Ayat 18 kita baca bersama-sama 2-3. Kecongkaan mendahului kehancuran.
dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Wow. Ada dua hal diulang berkali-kali yang berhubungan dengan kecongkaan, tinggi hati. Itu persamaan kata. Ini diulangi. Kecongkaan mendahului kehancuran. Katakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Katakan mendahului kejatuhan. Dua kali diulangi. Berarti orang timur, orang Manado katakanlah suka berkata so pasti jatuh. Orang kalau congkak dan tinggi hati, so pasti jatuh. Mau tahu kenapa enggak? Saya kadang-kadang mikir, kalau gini tuh saya tanya sama Roh Kudus. Why? Bukannya Tuhan kenapa kok yakin Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi please let me know, beritahu kepada saya. Saya ini orang bodoh. Kenapa kalau orang congkak dan tinggi hati, so pasti jatuh? Kasih saya ilmiahnya Tuhan. Bukankah engkau adalah guru? Tuhan adalah maha guru. Lalu Tuhan berikan kepada saya sebuah jawaban yang saya mau sampaikan kepada Anda. Kenapa orang congkak dan tinggi hati so pasti jatuh? Ya, yang pasti orang yang sombong, orang yang congkak dan tinggi hati itu tidak akan pernah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Jadi dia so pasti jatuh. Kenapa? Karena dia akan full of denial spirit. Dia tidak akan pernah mengakui kalau dia salah soalnya. Mau tahu enggak kenapa? Mau tahu enggak kimia, ilmiah, fisikanya, gravitasi rohani. You kalau congkak, kita kalau sombong, kalau tinggi hati, pasti so, pasti jatuh. You know why? Karena orang congkak dan tinggi hati merancangkan kejatuhannya sendiri. Tuhan bahkan tidak perlu banting dia dan tidak perlu setan untuk menyerang. Makanya itu kalau Tuhan ajari kita rendah hati itu karena Tuhan mau promosi. Kalau kita disuruh rendah hati itu karena kita harus, karena Tuhan mau berkati. Jangan-jangan pernah curiga sama Tuhan, kenapa Anda direndahkan? Kenapa Anda yang minta maaf dulu? Kenapa Anda yang ngalah dulu? Kenapa Anda yang mengizinkan diinjak dan tidak mengeluh? Kenapa Anda tidak membalas? Kenapa Anda tidak tersinggung? Sekalipun gengsi Anda mungkin lagi diinjak, kenapa Anda tidak reaksi contohnya? Why? When God says no, it's for your good, untuk kebaikanmu. Tuhan tidak pernah suruh kita rendah hati karena Tuhan mau merendahkan kita. Sekarang saya ngerti kenapa Tuhan bilang jangan tinggi hati. Karena Tuhan tidak mau kehilangan kita. Karena orang yang congkak dan tinggi hati tidak akan pernah mengakui waktu dia salah. Ada satu kata atau dua kata yang sudah cerai dari mulutnya. I'm sorry, never happen. Loh, saya ngerti sih ada orang yang sedikit-sedikit I'm sorry, 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 sorry. Itu jadi latah memangnya. Tapi sometimes kadang-kadang kita perlu betul-betul bermaksud segenap hati ketika kita berkata I'm sorry. Karena orang tinggi hati tak akan pernah mau dikoreksi. Dia tidak akan pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu. Denial, deny, deny, menyangkali. Waktu saya tanya sama Roh Kudus lagi, Roh Kudus kasih saya pengertian. Kenapa orang tinggi hati dan congkak so pasti jatuh? Karena mereka tidak akan pernah mendengarkan nasihat yang baik dan benar. Karena orang yang tinggi hati punya satu sikap. I know it all. Dia merasa maha tahu. Susah dalam bahasa Ibraninya. Dikandani. Kalau dia susah mengaku salah, lebih susah lagi dia diberitahu apa-apa. Karena dia merasa saya, dia serba bisa, sudah maha tahu. Kayaknya dia sudah Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus saja tidak sok tahu, padahal dia maha tahu. Dia berkata, kalau masalah jam, waktu, bulan, tahunnya, kapan aku datang, Bapak yang tahu. Supaya habis perdebatan, tidak ke dia orang bertanya. Udah, Bapak dan misterinya. Padahal Tuhan tahu loh itu. Tuhan Yesus itu maha tahu. Tapi Tuhan berkata, aku memilih untuk tidak tahu. I choose not to know. Tapi orang tinggi hati itu segala sesuatu tahu. Be careful kalau ada sindrom seperti ini, so pasti you akan jatuh. Udah yuk. Ya. Kalau boleh taruhan, kalau ada taruhan, semua malaikat akan taruhan taruh atas hidup orang yang tinggi hati dan congkak, pasti dia jatuh. Semua akan berani taruhan di sana. Karena dia mencetak dirinya untuk terjun bebas ketika dia telinga ditutup rapat-rapat terhadap nasihat. Ya, satu lagi kenapa pasti jatuh? Karena bolo Lucifer. Orang yang tinggi hati dan congkak satu kemah dengan si naga. Like father, like son. Gurumu seperti apa? Ya muridnya begitu. Kalau guru algebranya salah rumusnya, anaknya besok gagal ujian. Karena itu hati-hati dengan guru les-lesan. Saya pernah sekali
dengar satu orang les gitu ya. Waktu dia ngomong Chinese, saya ini Chinese yang gak kebagusan. Di sini juga ada orang China. Ya. Tapi kalau kita salah tonasinya, ma, itu lain loh. Ma itu kuda, ma itu kuda. Jadi hati-hati, mama jangan jadi kuda. Nah suatu hari, saya lihat ada satu murid, satu anak kecil, waktu dia ngomong, let me tell you something, if your Lucifer is your teacher, good luck baby, you'll end up where he will. Anda pasti akan berakhir di mana dia berakhir. Lucifer itu jatuh. So pasti jatuh. Hanya Yesus yang berkata, aku rendah, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pahami ini ya. Makanya itu musuh utamamu itu bukan manusia. Musuh utamamu juga bukan masalah, bukan situasi. Respon hatimu. Setiap hari merendahkan hati. Kenapa saya saat teduh? Saya saat teduh itu bisa doa gini loh. Saya gak saat teduh, tetap Tuhan tinggal dalamku. Tapi kalau saya saat teduh, saya direndahkan. Ngomong sama Tuhan itu selalu saya dibawa untuk rendah hati. Tidak pernah Tuhan ajari saya tinggi. Tapi rendah. Your real enemy is your pride. Watch it. Hati-hati. Amin. Diberkati Tuhan, amin. Baru dua ayat. Kita harus lanjut ya. Ngomong kanan kirinya, lebih dalam lagi. Haleluya. Sampai mana ini? Ayat 19, kita baca bersama-sama 2-3. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Saya sudah jelaskan tadi bukan? Kebaikan rendah hati itu apa? Faedah daripada humility. Sudah saya jelaskan dengan jelas tadi. Jadi penjelasannya dulu baru firman kita baca. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, lebih baik, rendah hati itu lebih baik. Ya. Karena orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Ya, katakan dalam pegang sendiri hatinya seperti ini, Tuhan, mari bilang sama saya, ajari saya untuk rendah hati. Dan angkatlah saya pada waktunya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Kita lanjut ayat 20. Kita baca bersama-sama 2-3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Yang keras, 1-2-3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi kalau saya memperhatikan firman, saya akan dapat kebaikan. Kebaikan apa? Ini kalau enggak dengan hati-hati kita tafsirkan, ini bisa salah kaprah. Banyak orang motivasi salah loh. Berdoa kepada Tuhan. Tidak sedikit yang ikut Yesus demi materi. Nanti jangan-jangan ayat ini diartikan, kalau setiap kali saya baca Alkitab, dapat rezeki. Nanti kita jadi orang yang menghakimi, kalau kelihatan teman kita masih bergumul dalam keuangan, kita bilang dia dikutuki. Padahal keluarganya harmonis. Kita yang mungkin notabene kelihatannya lebih kaya raya, berantakan gak karuan. No. Takaran perkenanan Allah tidak selalu dalam bentuk rejeki dan materi. Lalu what does this mean? Apa artinya ini? Alkitab mengatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Belum melakukan firman, baru memperhatikan sudah dapat kebaikan. Yang pasti Alkitab jangan dijadikan mantra atau jimat-jimatan. Lalu apa artinya siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan. Gini ya, saya jelaskan ya. Orang yang fokusnya ke firman, dia pasti cepat lambat jadi orang baik. Dia dapat kebaikan itu bukan dia dapat kebaikan, dia jadi orang baik. Kurang populer hari ini kalau khotbah tentang kebaikan. Memang betul, orang baik gak tentu masuk surga. Tapi orang yang masih surga, cepat lambat jadi baik. Udah pasti, saya yakin itu. Pasti. Karena ketika kita dilahirkan baru, kita akan terpengaruh. Paling cepat belajar bahasa itu baby, anak kecil. Saya masih ingat saya sekolah di Indonesia. Lalu keluarga, orang tua pindahkan saya ke Taiwan untuk belajar. Umur 6 tahun, umur 7, 1 tahun saja saya lupa bahasa Indonesia. Anak kecil cepat. Nah kalau kita lahir baru, kan kita jadi anak kecil lagi secara rohani.
Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, barang siapa mau masuk kerajaan sorga, dia harus menjadi seperti anak-anak ini. Nah pertanyaannya, loh kalau memang betul-betul Anda lahir baru, saya lahir baru, kok enggak ketularan dan terpengaruh loh sama Yesus Kristus? Why? Why no change? Jangan-jangan enggak pernah jadi anak. Karena kalau kita betul-betul anak, kita pasti akan kepengaruh. Kalau kita betul-betul hidup dalam kerajaan Allah, bukan cuma dalam gereja, tapi sehari-hari di tempat kerja, di rumah, di keluarga kita. Kita ini hidup bersama dengan Yesus, berarti kita hidup dalam kerajaannya. Karena dia rajanya, kita hambanya, pasti terpengaruh. Saya yakin sejahat apapun, orang akan jadi baik kalau ikut Yesus. A good person is also God's creation. I know goodness alone you. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan, tapi orang yang diselamatkan pasti jadi orang baik. Enggak mungkin loh, aku jadi orang, ini suamiku jadi orang Kristen, 20 tahun ini dia tambah jahat. Sesuatu yang salah itu. Itu sama dengan berkata, lihat ini, garam ini sangat manis, atau gula ini sangat asin, enggak match gitu. Enggak mungkin. Pertanyaan saya, Anda hari ini, saya hari ini, dengan 10 tahun kita lebih baik atau tidak? Kalau enggak, kelihatannya kita lebih banyak melayani, di gereja melulu, menurut saya kita mundur rohani. Apakah kita jadi orang baik or not? A good person or not? Ask your wife. Tanya istri, tanya suami. Dan saya enggak bisa luput di sini. Tahukah? Saya mau khotbah apapun juga, istri anak-anak saya ada di sini sekarang. Orang tua dan keluarga dan kakak, adik saya, semua keluarga saya ada di sini sekarang. Saya khotbah seperti dilucuti sekarang. Am I better? Apakah saya menjadi orang baik atau tidak setelah saya kenal Tuhan? Mungkin orang tua saya yang saya bisa bilang. Mungkin istri saya yang bisa bilang, anak-anak saya. Izinkan Anda diuji. Ini mungkin renungan ya. Mungkin beberapa orang berkata, iya ya, kok aku tambah jahat ya? Setelah jadi orang Kristen malah ciak orang. Malah makan uang orang, kok bisa gitu ya? Something is wrong. Something is just not right. Saya minta Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sama Tuhan. Minggu depan kita harus jadi a better person daripada minggu ini. Dan ini bukan khotbah motivasi loh ya, ini buah roh. Kalau saya cuma motivasi aja, feel good, I'm not interested, meo singcu. Tidak tertarik aku. Mari kita berlomba dengan diri kita sendiri. Minggu depan, we must be a better person. Help me be a better person, Lord Jesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu maksudnya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan mendapat kebaikan bukan cuman dia jadi baik. Tapi dia juga alhasil karena dia jadi orang baik. Dia akan mengalami, dia akan bertemu dengan orang-orang baik yang lainnya. Saya enggak bisa ngomong ini tanpa perkecualian. Ada orang berpendirian, jadi orang baik itu susah. Semua orang jahat, kalau aku enggak ikut jahat, aku disikat. Betul enggak? Betul, saya setuju. Enggak gampang, jadi orang baik ditipu, itu bukan orang baik ditipu, itu orang bodoh. Kalau orang baik bisa ditipu, itu orang baik, itu orang bodoh. Dia bukan ditipu karena kebaikannya, tapi kebodohannya. Saya bisa jadi orang baik, tapi saya bisa jadi orang pintar karena firman Allah bercokol di akal budi saya. Kalau karena Anda merasa Anda orang baik lalu ditipu kanan kiri, perhatikan jangan sesali sesuatu yang tidak menjerumuskanmu ke dalam tipuan itu. Kebaikan tidak pernah menjerumuskan Anda ke dalam tipuan. Kebodohan. Kita bisa jadi orang baik, tapi tidak gampang ditipu atau bahkan tidak bisa. Baik, polos itu gak tentu baik loh. Gak percaya? Tanya Joker. Katanya orang baik yang jadi orang jahat. Bukan, saya gak pernah nonton film itu by the way. Gak izinkan anak-anak saya nonton itu. Maksud saya, kebaikan tidak equals to kebodohan. Pahami ini. You can be a good person, smart enough to know someone is lying to you. Anda bisa orang jadi orang yang paling baik di seluruh dunia, tapi ketika Anda dikasih, Bapak tolong ya transfer ke sini.
minta pulsa atau apa. Anda bisa menjadi seorang pemberi, tapi orang tidak bisa memeras Anda. Bapak, Ibu, Saudara, bedakan. Please, jangan pernah sesali kebaikan. Andai kata betul kebaikan itu orang baik susah, sebab orang baik itu selalu ketemu orang jahat dan akhirnya disikat. Saya mending jadi orang baik yang dirugikan, karena lebih gampang jadi orang baik yang disalahgunakan daripada jadi orang jahat di akhirat. Paham? Kalau memang kebaikan sama dengan kebodohan, saya tetap milih kebaikan. Saya tetap memilih jadi orang baik yang paling kasihan. Yang matinya jadi bahan ketawaan, orang itu bodoh banget, orang itu bego banget. Daripada saya jadi orang jahat yang sah di mata Allah, jahat sampai di akhirat. Oh, enyahlah, aku gak kenal kamu, pembuat kejahatan. Masuklah ke dalam lautan api, di mana ada kertakan gigi. Saya mendingan masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan pegang-pegang dan lus-lus kepala saya. Bego. Kamu ditipu berapa kali, nak? Iya Tuhan, bodoh ya. Saya udah biasa dari kecil panggilan saya dengan om tante saya apa segalanya. Ya dalam bahasa Chinese tentunya bahasa ininya, bahasa gak tahu bahasa dialek apa itu. Saya dipanggil angong, sakwa. Saya udah biasa. Saya mending jadi sakwanya Tuhan, dilus-lus Tuhan orang kayak kamu. Aku kasih kamu berkat, 5 roti 2 ikan, dicuri sama temenmu. Belum aku multiplikasikan. Aku kasih apapun di tanganmu, kecolongan. Angong. Awas ya, siapa berani panggil saya angong berhadapan dengan Tuhan. Saya mending gitu, pulang tangan hampa tapi hati penuh dengan kebaikan. Tapi thank God, I have a choice, saya punya pilihan, gak harus jadi angong. Tuhan sudah berkata, aku membuatmu cerdik seperti ular. Tapi kamu harus terus tulus jadi orang baik seperti merpati, seperti Roh Kudus. Please understand the nature of goodness, what it is not. Ya. Jadi orang baik, di sini dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan itu. Pertama-tama, kalau bahasa Inggrisnya, good in it. When you pay attention to the word of God, you'll find good in it. And you will find good by it. Anda akan menemukan kebaikan yang langsung membuat Anda menjadi orang baik. Dan Anda akan menemukan kebaikan as a result. Ketika Anda baca firman, Anda diubahkan. Kiri kanan, lu ketemu jodoh yang baik. Ketemu pasangan yang baik. Ketemu partner yang baik. Ketemu, meskipun banyak orang jahat di sana. Ketemu di mana ada. Tentunya di mana ada gandum selalu ada lalang. Tapi Anda akan ketemu gandum. Itu inti sarinya, itu inti cerita. Memang betul di mana-mana. Malam hari apalagi musuh akan menabur lalang di tengah-tengah gandum. I know, tapi ini intisarinya, Anda ketemu gandum anyway. Tapi orang jahat akan ketemu lalang. Dan gandum pun akan diubah jadi lalang atau dibunuh oleh lalang. Saya memilih jadi orang baik. Jadilah pebisnis yang baik, please. Bukan bisnis Anda dijadikan gereja lalu tidak ada profitnya, enggak. Tetap harus profit, tapi perhatikan. Selalu Tuhan dulu, selalu manusia berikutnya. Lalu uang baru barang. Jangan pernah kita jual orang untuk dapat barang. Remember this, you are human being, not a thing. Anda adalah manusia, bukan benda. Oh haleluya, kalau dengar gini, harus tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda mengikuti saya? Anda nangkep gak paku bumi ini, Anda terima gak di hati? Siapa yang menerimanya? Praise the Lord, puji Tuhan. Sampai mana nih? Oh yes, praise the Lord. Tepuk tangannya kok gak jelas, mau gak mau saya jadi salah tingkah. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini saya tadi sudah jelaskan, berbahagialah itu loh, bahagianya angong itu loh. Bahagia yang sifatnya puas batin. Puas batin. Saya hidup tiap hari siap mati loh, tahu gak Anda? Jangan panggil diri Kristen kalau gak berani hidup gitu. I live every day ready to see Jesus. Saya masih muda, kemungkinan saya yang kubur Anda. But I live every day ready to meet my Savior, my Creator. Berbahagia, puas batin gue, aku siap. Jangan jadi orang Kristen kalau gak berani hidup begitu. Amin Bapak Ibu. Ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian.
Dan berbicara manis, oh kita harus baca sama-sama, gak boleh bolos. Itu janji, tadi kan sudah perjanjian kita. Ayat 21 sama-sama. 2-3, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Sekilas seolah-olah ayat 21 bicara tentang flattery atau menjilat. Bukan loh. Ini adalah pujian, ini bukan teguran. Jadi coba ulangi, orang yang bijak hatinya, berarti motivasi bersih, disebut berpengertian. Orang itu punya common sense. Apa punya common sense? Punya good sense. Tapi good sense atau apa ya, berpengertian, punya hikmat. Orangnya itu punya pandangan itu gimana gitu, bagus gitu. Ya, itu pasti dipengaruhi Roh Kudus. Dia pasti berada dalam sebuah gereja yang sehat. Ya, keluarganya pasti ada mesbah. Ya. Nah, orang yang bijak disebut berpengertian, tapi enggak berhenti di sana. Ada kata berikutnya, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi good sense harus dikapel, harus didampingi dengan good language. Ya. Hikmat harus disertai dengan bahasa yang tepat. Berdoalah sama Tuhan. Kalau Anda, ini bukan, enggak ada hubungannya dengan pinter bicara loh ya, kayak orang jual obat. Bukan. Ada orang pernah sekali ngomong sama saya seperti ini. Dan saya sebenarnya, saya enggak tersinggung, cuman saya tahu dia salah. Oh iya, kelihatan satu orang itu, dia langsung komentar. Ini orang ngomongnya pinter gitu. Waduh, ini bakal jadi pengkhotbah ini, pinter ngomong ini, pinter bicara ini. Pertama saya enggak apa-apa. Agak sedikit terganggu. Satu orang lagi ketemu, saya biasanya gak mau cari gara-gara, apalagi kalau gak kenal. Tapi jangan garai saya. Ada satu titik Wong Fei Hung-nya keluar. Lalu satu lagi berkata, wah inter ini ya, wah ngomongnya itu banyak. Wah pinter nih, kamu pasti bisa jadi pengkhotbah ya, kamu kecil. Lama-lama saya ngomong sama, apa hubungannya pinter ngomong sama khotbah? Loh, kan khotbah itu bicara, no. Good language itu menyusul. Good sense yang menarik crowd. Paham ini. Kontennya. Makanya itu hidup harus punya bobot. Karena manusia itu mulutnya akan menunjukkan apa yang di hatinya. Kalau hatinya kosong, yang ada hanyalah, apa itu bahasa Indonesianya? Hanyalah sendawa. Hampa. Isi dirimu dengan konten. Input mempengaruhi output. Minta sama Tuhan good sense. Seperti Salomo, jangan minta harta, jangan minta popularitas. Jangan minta sukses, bahkan jangan minta sehat. Jangan minta panjang umur, kalau umur panjang hanya sia-sia. Kalau mau minta yang pertama on the list, kalau untuk kehidupan ya. Kalau untuk surga minta keselamatan, enggak ada mujizat lebih besar daripada itu. Ya, minta kesembuhan, mau kita minta di Myanmar, banyak orang dikasih ketika didoakan mission trip kita. Minta. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, mintalah yang Salomo mohonkan. Mintalah hikmat. Apalagi dia sebagai raja untuk memimpin umat. Dia minta hikmat dan Tuhan terharu kasih dia segala sesuatu yang dia tidak minta dan tidak perlu. Ask for wisdom. Minta tiap hari, give me. Waktu baca Alkitab jangan cuma asal baca. Ayat yang sama mungkin kalau Anda baca biasa, tapi telah dijelaskan kan beda kan? Bedanya di sini loh. Bedanya gak banyak kok. Bedanya cuma setiap ayat itu sama saya, bedanya cuma 10 jam. Itu aja bedanya. Bikin kopi instan dengan pelan-pelan ditetes-tetes-tetes 10 jam, beda hasil tentunya. Saya memama biak firman, ini semua ayat jadi kehidupan saya. Mama biak, dimuntahkan, ditelan. Dapatnya banyak. Karena saya kejar hikmat, makanya saya hidup demikian. Tidak harus jadi pendeta. Karena kita bukan jual kata-kata. Tidak ada hubungannya dengan pinter bicara itu dengan khotbah. It's the content. Anda tidak harus jadi pengkhotbah. Anda harus jadi hikmat berjalan. Isi dirimu dengan bijaksana. Isi dirimu dengan amsal. Biarkan kehidupanmu menjadi amsal-amsal yang nyata. Dan amsal-amsal itu dinyatakan dalam kehidupanmu. Good sense. Give me good sense. Tuhan kasih aku good sense. Kasih aku pengertian. Kasih aku hikmat dalam segala sesuatu. Kasih aku hikmat soal hubungan. Kasih aku hikmat soal pekerjaan. Kasih aku hikmat tentang manusia. Kasih aku hikmat. Minta sama Allah. Tapi jangan hanya berhenti sama sense. Mintalah language. Berapa orang di sini merasa enggak pandai bicara, susah naruh dalam kata-kata, makanya salah dan selalu makanya miskomunikasi selalu. Ask Jesus.
salah satu karunia dari sembilan karunia itu, ini bukan karunia untuk ministry loh ya, ada sembilan buah roh yang dicatat di Galatia, ada karunia, sembilan pula yang dicatat di Korintus. Salah satu karunia yang pertama, itu kata-kata, berkata-kata dengan hikmat. Mintalah sama Tuhan, kemampuan berkata-kata, bukan ceriwis dan cerewet, terlalu banyak bicara. Tetapi bukan juga untuk berkhotbah, gak tentu untuk itu. Tapi mintalah untuk bisa menaruh hati, pikiran, perasaanmu dalam kebenaran dulu, lalu di-upload di mulutmu, di-download dalam bentuk. Di-upload di mulutmu, keluarkan lewat kata-katamu, di-download di hati orang. Dan mereka merasa teduh. Mintalah itu. Ask for good language. Ask. Tuhan bisa mengubahnya. Kata-kata hikmat itu bukan untuk ministry. Itu ayat untuk khotbah atau untuk mendoakan orang. Iya. Tapi itu ayat tentang sembilan karunia itu untuk kehidupan saudara. Roh Kudus itu for life. Not for certain things only, but for life, every day. Mintalah sama Tuhan, kasih aku kata-kata hikmat waktu aku memimpin di kantor, kalau Anda manager. Kalau Anda seorang papa, minta hikmat Tuhan. Jangan bisu seribu kata kalau pulang ke rumah. Meskipun Anda tidak pandai berkhotbah, tapi Anda pengkhotbah terdekat. Kasihan tuh anak-anaknya, kasihan tuh istrinya. Kalau istrinya itu suka ngomong banyak, wanita kadang-kadang bisa demikian. Gak semua, tapi kadang-kadang wanita lebih banyak kata-kata menurut orang. Minta kualitas, Anda sudah punya kuantitas. Minta konten dari Tuhan. Minta konten, minta good language. Ya, minta good language. Sebab mau tahu kenapa enggak? Karena kata membentuk kalimat. This it. Kalimat membentuk pemikiran dan perasaan. Alright? Pemikiran dan perasaan membentuk atau menentukan hubungan. Hubungan menentukan kebahagiaan. Mulai dengan kata-kata. And the word says, let there be light. Hati-hati gunakan cuepamu. Hati-hati gunakan cuepamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan namanya cuepa. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Orang sekeliling Anda hubungannya gimana tergantung apa yang dikatakan oleh lidah. Hati-hati, minta sama Tuhan. Salah satu karunia yang bisa Anda minta untuk kehidupan sehari-hari, Anda memimpin di rumah, rumah tangga, bergaul. Kasih aku kata-kata hikmat. Let my words be wise. Bukan sok wise loh ya. Gak enak kalau sama orang sok wise tuh kita bercanda-bercanda. Pasti segala sesuatu ada artinya. Orang gitu lempari batu aja. Kita rajam rame-rame lalu minta ampun sama Roh Kudus. Nah, just bercanda. Oke, tulis gimana caranya. Meskipun kita itu karunia, tapi kita bisa latih. Kita bisa latih. Bahasa roh gak bisa, kata hikmat bisa. Kata-kata glosolalia fit Roh Kudus, tongues atau bahasa lidah tidak bisa dipelajari. Hati-hati, jangan coba. Tapi kata-kata hikmat bisa. Catat ini, ya, catat ini. Yang pertama yang Anda harus perhatikan untuk yang dikatakan berbicara manis lebih dapat meyakinkan, perhatikan satu pemilihan kata, the choice of words. Pemilihan katanya apa? Tadi di ibadah sebelum ini jam 1 saya sampaikan tidak boleh ada swearing. Saya enggak ulang ya, tolong dengarkan sendiri. Ini semua seri, kalau Anda kehilangan sesuatu pasti ada luput sesuatu. Setiap ayat berharga loh ya, jangan lupa, setiap ayat bisa menyelamatkanmu. Setiap ayat bisa menaikkanmu. Ya, setiap firman ini upgrade soalnya buat kita. Bahkan transformasi juga. Saya ajarkan yang pasti no swearing. Itu sudah bukan standar. F, B, Facebook gak boleh ada di mulutmu. F word, B word. Tapi gak cuma ini. Sekarang saya sudah masuk ke kelas kedua. Kelas berikutnya. Ini sekarang kita sudah masuk kepada intermediate atau ke advance. Bukan lagi beginner atau pemula. Yang pertama, kata-kata di sini dikatakan berbicara manis lebih dapat meyakinkan, kata-kata hikmat. Dimulai dengan pemilihan kata-kata, the choice of words. Pikirkan bagaimana caranya Anda mengutarakan.
Pemilihan kata-kata akan menentukan hasil akhir sebuah hubungan dan bahkan kehidupan Anda. Karena Alkitab mengatakan siapa suka mendengungkan lidahnya akan menuai hasilnya. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Ya, pemilihan kata. Lalu setelah itu, selain pemilihan kata, kapan mengatakannya, timingnya. Itu penting. Salah waktu berabe pernikahan. Bila Anda mengutarakannya, setelah Anda punya pemilihan kata-kata. Yang ketiga setelah kapan adalah kepada siapa Anda mengatakannya, alamatnya. Pemilihan katanya top banget, timingnya pas, salah alamatnya kepada orang yang tidak ada hubungannya. Be responsible, your words is your investment. Kata-katamu adalah investasimu. Jangan obral, supaya di mata Tuhan, mulut kita adalah mulut orang majus. Ya? Oke? Kita lanjut ke ayat 22. Ayat 22 kita baca bersama-sama, 2, 3. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Saya ulang sendiri. Akal budi itu sumber kehidupan kalau orang punya loh ya. Tapi orang bodoh itu sudah disiksa oleh kebodohannya sendiri. Katakan akal budi. Ku cinta kau, Yesus. Ku puji kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku. Ini saya suka. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta kau. Bahasa Indonesia itu sangat bermakna. Akal budi, terima kasih. Kalau kita dikasih sama satu orang, kita bukan bilang terima barang, tapi kita bilang terima kasih, bukan terima dasi. Kita kasih dasi pun kita bilang kita terimanya kasih. Bahasa Indonesia itu berkat. Ya, akal budi, I love it. Tak bisa ya, akal dan budi. Akal itu apa? Bagi orang yang mempunyainya, Alkitab mengatakan dengan jelas, dia adalah sumber kehidupan. Kok bisa? Sumber kehidupan dalam level-levelnya. Akal itu bicara tentang pertama-tama yang paling primitif adalah pengetahuan umum atau bahasa Inggrisnya common sense. Anak kecil diciptakan dengan itu. Orang berkebutuhan khusus pun punya itu. Cuman dia beda. Karena itu dunia kita telah di set up untuk tidak ramah dengan anak-anak demikian kalau Anda punya anak yang seperti ini. Karena itu Anda perlu menciptakan dunia yang aman buat anak Anda tanpa harus menarik dia dari society, masyarakat, tapi Anda mempersiapkan untuk biar dia bisa jadi dirinya dan diberkati Tuhan. Oke, singkat cerita, common sense. Anak kecil kalau sekali pegang makanan sesuatu yang panas, dan dia trauma, dia nangis, keesokan hari dia tuh tidak pegang itu lagi. Dia bisa merekam, dia punya pengetahuan umum yang normal loh ya. Dia punya pengetahuan umum, dia bisa lihat. Ada banyak hal yang tidak diajarkan, itu common sense. Itu akal, akal. Nah, yang lebih pintar dari itu bisa ngakali orang. Lalu ada akal juga setelah pengetahuan umum, ada lagi yang namanya pengetahuan lanjutan. Di dalamnya termasuk yang namanya formal further learning. Setelah berkali-kali ibadah, oh Tuhan. Further learning, formal learning, itu bisa dari yang namanya akal, bisa disebut dengan further knowledge, formal knowledge, learn knowledge, itu dapat dari sekolah, akademis contohnya. Itu akal, penting, jangan pernah anggap remeh, meskipun itu tidak menentukan kebahagiaan, dan tidak menentukan pemakaian Tuhan, tapi itu peluru. Itu adalah minyak dalam buli-buli gadis bijaksana. Tuhan bisa berkati untuk membuat pelitamu menyala daripada gadis bodoh yang tidak simpen apa-apa. Bahasa yang gak bisa, matematika gak keruan, fisika apalagi, ilmu sosial gak ngerti. Yang ngerti cuma menunduk, lihat ke iPad-nya dan main game melulu.
Lalu apa dong yang bisa dipakai dalam hidupmu? Suruh Tuhan pakai ala kadarnya. Tuhan sudah cinta ala kadarnya, jangan suruh dia pakai Anda ala kadarnya. Anda harus simpan peluru. Mana buli-bulimu? Mana minyak di dalamnya? Beli sekarang, jangan tunggu nanti malam. Kalau sudah umur 30, 40, lalu baru mau kuliah, percayalah, gak masuk dengan mudah. Nanti kalau tambah tua baru belajar bahasa, paling gampang itu lebih kecil belajar bahasa, lebih cepat nangkepnya. Cepat beli dulu minyakmu sebelum buli itu diperlu. Sebelum buli itu kita perlukan. Paham maksud saya? Akal itu penting. Nowadays kita perlu orang-orang muda yang punya akal. Ya, tapi tidak berhenti di situ. Kalau akal doang, itu cerdik seperti ular. Tidak ada Tuhan di dalamnya juga bisa. Budi. Berbahagialah Anda yang namanya budi. Budi ini artinya ini beda. Ini bukan learn knowledge. Budi ini adalah karakter, prinsip dan karakter firman. Ini yang disebut dengan meditated and lived truth. Kebenaran yang direnungkan siang dan malam dan dihidupi dalam kehidupannya. Ini menjadi seperti seorang footballer atau seorang pemain sepak bola profesional. Dia harus tidur 8 jam setelah latihan 8 jam. Karena waktu dia latihan 8 jam, dia belum merekam. Dia hanya belajar teknisnya. Waktu dia tidur dengan tenang, semua masuk ke alam bawah sadarnya. Meditasi malam hari. Dan ketika dia keluar, dia ngerti hat-trick. Dia ngerti tendang. Dia sudah tahu kira-kira kok bisa ya mereka itu ada kilometer. Seperti ada penggaris gak kelihatan. Dari sini ke sana dengan bola melengkung. Dung! Persis kena ke tiangnya lalu masuk ke gawangnya. Itu meditated skill. Bukan lewat latihan. Lewat Anda resapi. Karakter gak jadi. If you don't meditasi firman Tuhan. Dan betul-betul bukan cuma berhenti dibaca. Setelah Anda baca tutup buku pergi ke kantor. Renungkan firman yang Anda baca tadi pagi dua pasal itu. Mungkin gak bisa semua. Ayat-ayat itu biarin muncul. Jangan nganggur pikirannya lalu kemana-mana ke kiri kanan Sabang Merauke. Atau ke hal-hal gak perlu. Hati-hati yang negatif yang apa sudahlah buang. Pikirkan itu nanti itu jadi meditated truth. Kebenaran yang merasuk ke dalammu. Menjadi darah dan daging dan menjadi lived truth. Kebenaran yang dihidupi. Itulah budi. Sehingga reaksi kita, insting kita, respon kita. Suatu hari saya di Singapura, karena saya dulu suka bertengkar. Teman saya hampir mati muda. Dia kageti saya sudah peringatkan kan, saya ini ada Wong Fei Hongnya. Waktu dia kageti saya dari balik pintu, bah! Saya langsung refleks, pertama saya tendang. Itu loh, sekarang sudah gak bisa, karena laula. Saya tendangan yang kayak taekwondo, yang lingkar itu, bang! Pintu sampai bocel. Keluar kaki saya juga sakit. Saya bilang, ngapain lu? Dia cuma segini lewat kepalanya kena kaki saya. Saya bilang, kenapa kamu gitu aja kok tendang? Saya bilang, saya bertengkar setiap hari. Itu meditated truth saya. Insting saya kalau bah, itu langsung tinju. Dulu. Sekarang kalau saya bah, God bless you. Dibutuhkan 20 tahun loh. 20 tahun, saya bertobat berapa tahun ya? Dari 92, 27 tahun. Tapi itu jadi reaksi Anda pertama, insting Anda. Pertama langsung mengampuni, pertama langsung bersyukur, pertama langsung berdoa, pertama langsung pakai nama Yesus, tahu langsung, you're lying. Karena meditated truth, budi itu akan berubah menjadi spiritual intelligence. Itu yang orang-orang pendoa suka pakai nama peka, menjadi kepekaan. Budi ini jangan Anda remehkan. Waktu kita masih SD zaman kurikulum lama, ini budi ini mati. Itu bahasa Indonesia. BI nggak lulus, nggak usah lulus sekolah. You know, budi tidak secupu, tidak selemah yang kau kira. Akal budi, di budi itu ada sixth sense, indera keenam, ada kepekaan. Disitulah masuk visi, disitulah masuk strategi. Disitulah masuk iman. Disitulah mendengar suara Tuhan. Akal, budi, sumber kehidupan bagi yang punya. Latihlah sampai peka. Amin Bapak Ibu Saudara.
Dan jangan nanti coba-coba waktu saya keluar lalu dari sebelah pintu berkata, "Angong!" gitu. Saya akan berkata, "God bless you." Ya, puji Tuhan, saya berdoa agar reaksi Anda secara instinctively adalah firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Masih banyak ayatnya, neng-nong-neng-nong gimana ya? Jidian lah. Satu ayat lagi ya. Coba lihat ayat-ayatnya yang bawa Alkitab. Mau ayat yang mana? Ini gak bisa semua. Wah capek. Seseharian ya. Yang mana nih akal budi? Sekarang kan sisa ayat 23. Hati orang bijak dan perkataan menyenangkan. Ayat 24, 25, 26. Ya cepat aja ya, cepat ya. Sekarang saya baca, gak usah Anda baca. Anda catat aja dengan cepat. Lalu nanti ada satu ayat saya lebih banyak. Lalu kita selesai. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Luar biasa. Di sini ada kata hati menjadikan mulut. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Tulis ini, mana yang lebih baik? Apa yang lebih baik dari fasi lidah? Motivasi indah. Jangan cuma pintar bicara, motivasinya harus benar pula. Motivasi kalau ditambah kemampuan untuk menaruh dalam kata-kata, oh my goodness, people will catch your vision. People will catch your dream. Jangan kaget tiba-tiba perusahaan Anda diberkati karena orang-orang nangkap semua apa yang Anda mau. Jangan heran nanti anak-anak Anda menjadi orang-orang yang dapat diandalkan karena mereka ketika nangkap isi hati orang tuanya, mereka akan menjadi generasi anak panah. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada kata perkataan yang menyenangkan, seperti sarang madu, ada manisnya, ada unsur obatnya bisa menyembuhkan. Maksudnya apa? Alkitab ini selalu menunggu tiap hari untuk seseorang mengupasnya. Alkitab itu menanti untuk ada orang. Alkitab itu seperti sarang madu. Kalau Anda lihat sarang madu itu, kalau digoyang, keluar lebahnya. Iya kan? Kalau sarang madu, kalau Anda squeeze, kalau Anda tekan, itu keluar air madunya. Tiap hari, dunia yang terhilang ini, dan manusia yang hampa sekalipun mereka kelihatannya wah yang mereka punya, menantikan ada orang yang bisa squeeze Alkitab ke dalam hidup mereka. Bukan hanya lewat khotbah, tapi bisa dalam bentuk advice, nasihat. Bisa dalam bentuk instruksi. Bisa dalam bentuk penghiburan dan janji. Jadilah orang seperti itu, dunia menantimu. Orang dekat dengan Anda bukan mengkhotbah. Orang rasa kok aku dapat advice ya setiap kali dekat orang ini. Sepertinya aku dapat jawaban. Alkitab membutuhkan orang-orang seperti itu. Sorga membuka lowongan. Sarang madu itu nganggur, saudara. Siapa yang akan menggoyangnya? Dan yang menggoyangnya keluar kata-kata, advice, nasihat, instruksi tadi yang akan menjadi senjata Allah. Obat bagi yang tulang-tulang, manis bagi hati. Ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya ampun, ini bahaya, ini warning. Ada jalan yang disangka lurus. Kalau ada kata disangka, itu berarti sudah apa ya? Disangka lurus itu berarti dia sudah membentuk satu imagery dan terperangkap di dalamnya. Taukah kita itu bisa mengelilingi diri kita dengan dusta yang kita sendiri ciptakan? Sampai-sampai kita gak bisa lihat kebenaran. Saya yakin Tuhan itu adil. Gak mungkin orang itu dibiarkan menuju maut. Kalau ujungnya maut, orang itu pasti diberitahu. Dari sejak awalnya, Tuhan pasti buka bicara. Lewat nabi, lewat kejadian, pasti lewat firman. Kenapa kok sampai dia jatuh ke ujung maut? Karena dia sudah make himself, dia sudah membuat dirinya sendiri believe in his own lie. Saya tambahkan beberapa ini unsur supaya Anda hati-hati jangan terjebak di sini. Dengan waktu yang tidak banyak ini, catat dengan cepat. Yang pertama hati-hati dengan penyangkalan, hati-hati dengan denial. Anda sangkal, lama-lama Anda sakit. Saya bukan ahli psikologi dan saya bukan ahli kejiwaan, tapi saya hamba Tuhan ketemu sama manusia, saya rasa saya ngerti jiwa ya, bahkan visi saya pun jiwa-jiwa. I think I know a bit.
about human souls, tahu tentang jiwa manusia. Lihat ya, saya bukan otoritas, Anda harus cari psikiater, harus cari dokter. Tapi saya yakin yang seperti bipolar, skizofrenia, yang namanya kepribadian ganda, itu dimulai dengan denial. Sih. Mungkin dia dulu dilecehkan seksual oleh pamannya atau apa. Terciptakan seorang lagi yang lainnya yang tidak kena pelecehan itu padahal badannya sama. Lalu keluar lagi satu lagi, satu lagi. Lama-lama menjadi neraka dan dia tidak bisa keluar kembali ke pribadi pertama. Muncullah skizofrenia. Muncullah bipolar. Sebenarnya bukan penyakit jiwa, itu setan semua. Be careful dengan penyangkalan. Enggak, aku enggak gitu. Hati-hati dengan kalau Anda begini. Kalau ditegur harus mau. Jangan sangkal. Lama-lama Anda sakit. Kalau memang itu kebenaran, kalau memang betul begitu, kalau memang Anda begitu, terima dengan rendah hati. Hati-hati dengan penyangkalan. Dua, hati-hati dengan dusta. Little lies lead to big lies. Big lies lead to all lies. All lies make you just a liar in the end. Dusta kecil memimpin ke dusta besar, menuntun kepada semuanya berdusta. Di dalam diri Anda lama-lama kita menjadi seorang pendusta. Ketika jadi orang liar, pembohong, kita tidak bisa bedakan mana benar mana enggak. Ini bukan kepribadian ganda, tapi Anda sudah tidak ngerti. Setiap kali ngomong itu bohong, ketika Anda sadar Anda bohong, aku bohong. Anda jadi bingung, apakah aku berbicara benar, aku bohong, atau aku bohong kalau aku bohong. Paham maksudnya? Anda jadi bingung. The most confused, bodohnya siapa, kesera-sera, whatever will be, atau kita gak tahu nanti ini kerjaan kita berhasil atau enggak. Lebih baik jadi orang gitu, sebab seorang pendusta tidak akan bisa mengenal dirinya lagi. Tulis lagi, satu lagi. Yang ketiga, keyakinan yang salah. Hati-hati, terutama kalau sudah dibumbu dengan religi, dengan kerohanian. Orang yang seperti itu sudah berhasil convince yourself, udah berhasil meyakinkan diri sendiri that you are doing this for God, melakukan ini untuk Tuhan. Karena itu cure-nya, saya kasih cure-nya. Kalau cuma negatif saja kan nanti Anda enggak bisa nemukan jalan keluar kalau memang kita ada masalah di sini. Tulis cure-nya, saya kasih juga cure-nya. Satu, inilah antidot antibiotiknya. Ya, bukan satu. Yang pasti keep it real. Keep it real in you. Pastikan di dalam diri Anda itu real gitu. Jangan palsu. Pokoknya ya, keotentikan, keorisinilan hati Anda itu harus dijaga. Ibadah jam 10 tadi saya bicara banyak tentang hati nurani. Seperti, oke? Jaga. Gampang. Cure-nya. Sembuhnya ada sajalah disangka orang lurus supaya kita tidak ditipu diri sendiri. Supaya kita tidak menipu diri sendiri. Ada tiga. God speaking to you. Man speaking to you. You speaking to you. Tuhan, pastikan Tuhan itu jalan tol terus bicara ke Anda. Tanpa rintangan. Pastikan Anda punya akses dengan orang-orang benar dan bijaksana untuk bisa bicara ke dalam hidup Anda. Pastikan Anda bicara pada diri Anda sendiri hal-hal yang benar. Hati-hati what you whisper to your own ears. Hati-hati apa yang mulut Anda sendiri bisikan ke telinga Anda. Oke? Be careful what you whisper to yourself. Aku ini kan gak bisa apa-apa. Aku ini kan gini. Mana bisa Tuhan gak ada jalan keluar. Ini sudah kiamat. Ya Tuhan, aku gak akan berubah kalau orang itu gak berubah. What you whisper. Apa yang kau ucapkan pada dirimu sendiri. Apa yang kau bisikan ke telingamu. Bengkok adalah lurus. Yang lurus adalah bengkok. Hati-hati. What you whisper to you. Karena itu selalu belajar dari Daud, dari pemazmur. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadirat Tuhan. Semua indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Aduh ada banyak. Ini lain kali. Oh lain kali wis.
Cukup sampai sekian. The end. God bless you. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Oh, ya. Ya mungkin bisa digoyang-goyangkan begini sedikit stres. Yang di overflow juga sabar-sabar 6 minggu lagi semua masuk. Haleluya, Tuhan baik. Ya, welcome home. I hope you feel home. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, saya minta Koyo maju ke depan sini. Ajari saya gimana ngomong welcome home dengan lekukannya yang khas. Ini langsung welcome. Harus kita nak bubar sampai saya bisa. By the way, hari ini itu Koyo tidak sebenarnya enggak siap untuk di depan gini gimana. Tahu enggak ini jasnya pinjaman, jasnya Kodeni. Buka rahasia. Datang nyantai tadi. Saya mau minta kepada Yu untuk ajari saya gimana ngomong welcome home. Welcome home. Semoga bisa keluar ya. Ayo coba gua. Welcome home. Coba saya ya. Mirip enggak? Kalau mirip, kalau betul-betul sudah lulus, tepuk tangan yang keras. Kalau enggak, jangan tepuk tangan atau sedikit saja kalau lumayan ya. Welcome home. Ya apa? Lagi. Welcome home. Kok bisa bergetar ya? Welcome home. Di O-nya atau di M-nya baru mulai lekut. Ah, enggak tahu lah. Ku dengar welcome home. Sebutan khas welcome home-nya, saya tantang bisa enggak menari. Saya lebih bisa menari. Ayo semua begini. Bisa? Padahal dulu saya nari dapat 5 di sekolah. Dikatrol guru lagi itu nilai itu ya. Bisa? Gampang. Ayo semuanya begini. Enggak apa-apa kok, kan enggak keluar dari kursinya. Gampang. La, 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 la. Come on.
suara bagi Tuhan. Come on. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur, kami berterima kasih berkumpul sebagai keluarga Tuhan. Dipenuhi dengan sukacita dan hadirat-Mu. Firman-Mu sudah menjamah kami Tuhan. Biarlah kami simpan benih firman-Mu di dalam hati yang baik. Supaya bertumbuh dan berbuah dengan lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan. Pak Philip yang ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan. Urapan-Mu akan semakin bertambah. Dan seluruh keluarganya akan diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara sekalian angkat tangan-Mu. Bila mana Engkau akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat-Mu masing-masing, terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah engkau di dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu bersyukur dalam ketidakpastian. Matius pasal 11 ayat 25 ajakan juru selamat. Tiga ayat saja di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika seolah-olah lingkungan kita situasi tidak pasti? Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan, mungkin masih di dalamnya. Setiap kita pasti ada problema dan masalah tanpa kecuali siapa saja. Gimana kita bisa bersyukur dan mengapa harus bersyukur? Kita akan pelajari dari Yesus. Ini ayat-ayat terkenal sekali. Tapi justru yang dipakai selalu dan melulu adalah ayat yang ini. Kemarilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku memberimu kelegaan, kuk yang kupasang ringan. Tapi tahu gak konteksnya Yesus bicara ini apa? Kalau kita baca Alkitab itu makanya jangan baca cuma 1-2 ayat. Baca itu komitmen fasal-fasal. 2-3 fasal sekaligus setiap hari. Itu kan memberi kita gambaran luas. Sebenarnya beranjak dari apa Yesus ajarkan ini? Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan berbicara begini? Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan ajarkan? Dan saya pelajari betapa uniknya pesan Tuhan ini. Yesus bersyukur ketika baru mengalami masalah dengan kota-kota yang disebut di ayat-ayat di atas. Kota-kota seperti Korazim, seperti Kapernaum, Betsaida, kota-kota tempat pelayanannya. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-25. Kita baca dulu ayat 25 sampai 27, judulnya ajakan juru selamat. Kita baca bersama-sama ya. Ayo kita berdiri aja baca bersama-sama, yuk. Kita hargai firman Tuhan, Alkitab lebih daripada menghargai khotbah. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 25 sampai 27, hitungan ketiga, 2-3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 25 dibuka dengan kata-kata ini, pada waktu itu. Yang saya jelaskan tadi, pada waktu apa? Pada waktu Yesus mengalami penolakan demi penolakan di Korazin, Betsaida, apalagi Kapernaum, Kapernaum yang menjadi basis pelayanannya. Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Tapi Yesus tidak ke Yerusalem ministrinya, itu nanti ketika beliau mati untuk kita.
Yesus punya ministry itu di utara, sebuah kota bernama Kapernaum yang rumahnya dibolongin itu loh, oleh 4 orang diturunkan orang lumpuh, padahal itu rumah kontrakan karena anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kapernaum itu adalah basisnya. Betsaida juga sama, ingat gak? Suatu hari kena angin sakal, Yesus tolong murid-muridnya di angin ribut itu ketika mereka menuju Betsaida. Many ministry, banyak much ministry, much that Jesus had done there. Banyak yang Yesus lakukan di sana, di Betsaida. Makanya Yesus membandingkan gini, nanti ya Sodom Gomora hukumannya akan lebih ringan daripada kamu Kapernaum. Tirus Sidon, daerah Syria atas sana sekarang, Libanon apa, kalau mereka mengalami yang kamu lihat, kamu dengar, mereka sudah bertobat. Pada waktu itu, berkatalah Yesus ayat 25, pada waktu apa? Pada waktu segala sesuatu tidak pasti. Anda kan terkejut perkataan Tuhan bukan mengeluh. Perkataan Tuhan bukanlah kata-kata bingung ataupun membingungkan. Perkataan Tuhan tidak lain adalah syukur dari mulut.